Oke teman-teman, kali ini kita bakal sebuah game Bioskop Simulator. Dan kita bakalan bahas yaitu sebuah misteri. Nah kalian kalau misalnya sudah menonton sebuah bocoran video dari kita yang kemarin, di situ teman-teman ada sebuah misteri dan itu pun gua juga tidak sadar cuy. Gua sadarnya itu teman-teman gara-gara viewernya gua. Ah, apa salahnya sih bang, kalau bisa di akhir-akhir itu ada sesuatu tulisan kalau misalnya cahaya HP kita kasih terang ya guys ya, dan itu pun gua ngecek ulang dua kali teman-teman dan ternyata bener-bener ada. Wah gila men, kan terakhir kali kan gua bilang guys ya barusan ini baru kita tidak menyimpan yaitu sebuah atau menyiapkan sebuah rahasia gitu loh di akhir-akhir dari videonya, ternyata ada, cuman kali ini tuh dia berbeda teman-teman. Kalau sebelumnya itu adalah sebuah video-video misteri, tapi kali ini sebuah tulisan. Kalian kalau misalnya nggak sadar guys ya ada sebuah tulisan, sama cuy gue juga nggak sadar guys ya. Pertamanya pun gue nggak sadar teman-teman, tapi untuk aja ada viewernya gue. Yaudah deh kita langsung menuju guys ya ke videonya Baduli Kito yang kemarin. Nah kita lihat sama-sama di bagian akhir-akhirnya itu ada sebuah tulisan. Tulisannya apa tuh bang? Oke kita masuk dulu ke dalam videonya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah kalian yang sudah nonton iklannya Baduli Kito, kalian bisa langsung aja cek di bagian akhir-akhir. Nah di sini nih kemarin gue komentar lah, gue kira bakal ada sebuah misteri gitu loh, dan ternyata beneran ada, cuman gue aja yang tidak sadar. Dan kalian kalau misalnya pun tidak sadar, kalian bakalan lihat. Nah ini nih, perhatian di bagian situ loh teman-teman. Oh maga, kalian bisa lihat cuy. Coba kalian kasih layar HP ya kalian teman-teman, kalian kasih terang, kalian bakalan melihat sesuatu. Coba kalian kasih terang dulu teman-teman kalau bisa kalian belum lihat. Nah di tempatnya gue di sini guys ya sudah terang, tapi kalau misalnya tempatnya kalian masih rada-rada redup, kalian kasih terangnya aja lah guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada tulisannya cuy, S. Nah ini guys ya, ini ada S. Ini nih kemarin nih gue kagak sadar juga cuy. Gue sadarnya itu gara-gara viewernya gue, ditambah lagi teman-teman gue tonton dua kali, gue tonton ulangnya cuy, baru gue ngeh kalau misalnya di akhir-akhir ada sebuah misteri yang menyimpan yaitu sebuah isyarat guys ya. Gue tau pasti terlalu kira-kira isyarat ini isyarat apa, tapi kalian kalau misalnya sadar di sini ada sebuah tulisan, dan kalian kalau misalnya mau lebih kentara guys ya, kalian tinggal pergi ke bagian kecepatan pemutaran. Nah ini habis itu kalian kasih ke 0.25, jadinya itu bakalan lebih lambat, soalnya guys ya itu dia cepat teman-teman, seret langsung ngilang. Jadinya mau gak mau kita menggunakan cara yaitu menggunakan sebuah kecepatan pemutaran lambat nih, 0.25. Yuk kita langsung lihat sama-sama. Juga perlambat ya guys ya. Kalian bisa tengok di sini ada sebuah tulisan de. Nah ini guys ya T, ini ada T, baru ini ada H nih. Kalian kalau misalnya di tempatnya kalian tidak kentara guys, layar HP kalian teman-teman. Nih, di layar HP kalian guys ya, kalian bisa dengan cara itu kasih terang teman-teman. Ini. Nah, yang ini guys ya, pencahayaan dari HP kalian kasih terang. Set. Nah. Kalian kasih terang guys, nanti bakal kentara banget teman-teman. Nih T. Habis itu udah H ya guys ya, ini set baru begini H. Oke habis itu di sini ada E nih, set. Bentar nggak guys, bentar ya guys. Nah pokoknya itu ada sebuah tulisan kayak gitu guys. Nah habis itu terlalu. Oke kita lanjut lagi. Lah kocak, kenapa langsung kelar coy? Wih sabar lo bang, belum kelar tadi tuh. Nah ini teman-teman deh, habis itu di sini kalian bisa tengok ada lagi sambungannya S. Nih S, habis itu N, habis itu A, habis itu I. Nih guys ya, ini I. Ini I atau apa cuy? Kayaknya I deh. Ini I. Habis itu L. Oh my god. That's so creepy. Nah itu dia cuy ya. Kalian kalau misalnya tanpa kalian sadari, kalau misalnya di akhir-akhir video kita menyimpan sebuah rahasia ini teman-teman. Rahasianya tersimpan ya cuy ya. Dan ini pun kalian kalau misalnya mau lebih teliti, mau gak mau kalian harus menurunkan kecepatan dari videonya kalian. Nah kalau normalnya itu dia kayak begini guys, cepat banget langsung ngilang ya guys ya. Nih kalau normalnya itu dia kayak begini teman-teman, lihat nih. Tuh langsung cepat sekali kelarnya. Tapi kalian kalau misalnya mau lebih kentara banget, kalian bisa dengan cara kecepatan pemutaran, kalian kasih paling atas 0.25. Nah di bagian situ lo nanti pasti bakalan kentara banget. Sabar. Nah nih. Aduh, teman-teman terlebih dahulu cuy. Ini teman-teman, setelah kita kasih perlambat ya guys ya, 0.25. Ini yang bakalan terjadi. Bar. Boom.
langsung muncul itu sebuah tulisan nih, de nih t h baru e, habis itu tuh de baru snail. Oh my god. Oh my god, Ben. Siapa yang tidak nyangka kalau misalnya di akhir-akhir dari video ini menyimpan sebuah misteri. Aku pun pertamanya tidak nyangka ya guys, atau lebih tepatnya gue tidak tahu, tapi untuk aja para-para viewernya gue mata itu pada jeli-jeli semua gitu loh, ya. Matanya pada jeli-jeli semua gitu loh. Sebuah kata-kata rahasia, sebuah the snail. Jadi mana guys, the snail itu banyak banget yang berteori kalau misalnya the snail itu adalah sebuah siput. Dan apakah mungkin siput yang pernah muncul di dalam game Control Simulator bakalan muncul lagi di dalam bioskop simulator? Alamak, itu sih creepy banget ya guys ya. Tapi bakalan nyangka kalau misalnya guys ya, siput yang ada di KSS bakalan hadir di dalam bioskop. Walaupun ini guys ya, ini tuh gak 100% pasti bahwa dia yang bakalan, yang kita maksud guys ya, yaitu the snail adalah si siput di KSS. Atau mungkin siput yang berbeda cuy, yang kayak di KSS mungkin aja temennya atau apalah. Tapi terlalu banyak, yang paling penting kita membahas yaitu sebuah misteri di akhir-akhir video kita, yaitu yang ini. Nah, dan kurang lebihnya adalah tulisannya the Nail. Yuk, jangan jago berteori-teori guys, gas langsung berteori di kolom komentar ya cuy, nanti pasti bakal gue baca kalau misalnya pas lagi gue online. Nah, itu dia cuy, itu sebuah kode-kode ataupun sebuah misteri ya guys ya, yang disembunyikan sama diri kita kalau misalnya kalian tidak sadari, sama cuy aku juga nggak sadar ya guys ya. Tapi ternyata setelah kalian kasih cahaya HP, kalian kasih terang, itu kentara banget nih. Kayak HP-nya kalian yang pertama nyaredo teman-teman, kalian kasih terang sekali. Nah, ya guys ya. Kalian kasih terang sekali, itu otomatis bakalan kentara banget teman-teman. Kasih terang aja guys, kasih terang aja guys. Di HP kalian nanti pasti kentara banget teman-teman, untuk sebuah tulisannya yang diselipin sama dulu kita, dan gue tidak tahu guys, apa maksud dari teks satu ini? Apakah mungkin adalah sebuah kode, yaitu sebuah siput yang ada di KSS bakalan ada di dalam game bioskop simulator. Oke, terlalu banyak masih sampai deh. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe dulu ya. Kalian adalah bahagia. Saya ada pas kamu sudah semua. Ya, sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton, kalian support dari kalian ke gue juga subscribe. Terima kasih pada kalian semua. Sampai jumpa ya. Ntar gue sama lu subscribe aja. Penting support pastinya. Bye. Dadah.